Orang lah bukan roti lah buat kayu ni, cakap kayu ni. Tak buat orang yang desa dia, dia mau. Dia orang ni dia guli lah, dia nak roti ni, dia kena cakap dulu. Tu mau. Minta tahu lah no, dia tak roti ni. Ubat ni nak buat apa. Jadi kita ubat ni, dia menang kita dah lapak lah. Lampu nak kena cari bantai. Bila sakit, dia nak buat bagaimana? Sebab tak kena tak lah. Di hospital pun, dia berubat juga. Di tahun mana apa, dia berubat juga. Dia kena berubat. Kita tengok mata hujan dia kuat, tapi hospital pun. Dia tak sakit kan? Sakit. Tapi dia kena ubat. Dia ni dia kena ubat. Ha. Abang, abang duduk mana? Boleh jauh lah mana? Lah banyak orang muda sikit eh. Sakit tu rasa aku pun nak mati dah. Aku tak boleh, kena pergi sepakar tu. Kena RM30,000 balik mesti sepati. Orang dulu bila sakit tengok dengan umur tua tu. Tengok lah bakat tua duit tu pun penuh orang bandai. Nah tak ada. Ada duit sikit-sikit pun. Kau habis dulu? Pakar. Pakar. Habis dulu. Tapi ya kan mahasiswa 95 lah. Kau tu mahasiswa? Haa. 95 apa? Kawan kami dah jual ubat dan seorang 115 lah. Duk kuat orang. 115 lah? Duk kuat 115. Kapa-kapa-kapa-kapa menyanyi lusan lah. Dia jual ubat lah. 115 tu. Dia kata dia kegiatan kalau kita tak kena kecil manis boleh tahan. Yang mana kena kecil manis tu. Itu yang cepat tu. Itu tak tahan. Kena kecil manis. Bang Cik mana boleh kata tak ada penawak kan? Dia boleh bertahan kan? Bukan, tak jumpa. Bukan tak ada. Tak jumpa. Tak jumpa. Lalunya dia pakai pakar. Bubat tak ada kat pakar. Dulu saya bubat 20 kilo. Dia tahu. Beli sekali, saya kata ada lagi. Beli dua, ada sisi. Ini tiga kali saya kata tak ada lah ni. Tak ada. Boleh kita ubat 20 ringgit. Saya habis 4,000 lah.